Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen bahagia bagi seluruh warga Indonesia, tak terkecuali bagi mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah, pegawai dan staf lapas kelas 2 A Pematang Siantar mengikuti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar, sebanyak 696 orang warga binaan mendapat remisi, 24 orang dinyatakan langsung bebas. Pemberian remisi di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar dilakukan oleh Kalapas Pematang Siantar Porman Siregar. Pemberian remisi merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada warga binaan yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Jumlah penghuni lapas Pematang Siantar terhitung 17 Agustus 2019 2048 orang. Bisa dijelaskan Pak jumlah warga binaan yang bebas murni dan kemudian yang mendapatkan remisi di hari ulang tahun kemerdekaan RI ini, Pak? Ya, baik. Ya, yang mendapatkan remisi keseluruhan berjumlah 696 orang. Yang bebas hari ini yang namanya remisi umum berjumlah 24 orang dan seharusnya dia bebas tapi karena ada subsidiar denda dan belum dibayar itu mendapatkan 13 orang. Jadi kalau misalnya hari ini dibayarnya subsidiarnya dendanya bisa dia bebas hari ini. Seperti itu. Dari jumlah warga binaan yang bebas itu Pak ada berapa warga binaan berjenis kelamin wanita dan Yang laki-laki ada 23, wanita 1. Harapannya Pak kepada warga binaan yang mendapat remisi Pak? Harapannya kepada warga binaan yang mendapatkan remisi tentu tidak mudah ya. Mereka melalui tahapan-tahapan dengan pembinaan-pembinaan. Apalagi kita sekarang mencoba pembinaan bertahap. Ya. Semua kita melalui daftar hadir. Melalui berapa kali dia ke masjid, apa yang dilakukan di dalam pramuka masuk enggak, berapa kali dia ke gereja, itu semua kita tentu melalui tahapan-tahapan. Dan kepada mereka yang belum, tentu itu mendapatkan hukuman register F. Jadi kita sudah mulai memberikan pola pembinaan terhadap mereka dengan penilaian-penilaian yang sudah ditentukan dengan perilaku mereka. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.